Teruskan, teruskan. Puluhan ibu rumah tangga mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis malam 18 Januari 2024. Para ibu-ibu ini menggeruduk kantor KPU dengan tuntutan untuk mendapatkan keadilan yang mereka anggap perlu diperhatikan. Mereka menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pekerjaan pelipatan kertas suara untuk pemilu. Video yang memperlihatkan kejadian ini diunggah melalui akun Instagram @bekasi.terkini pada Sabtu 20 Januari 2024. Oh,